tak menang apa-apa pun dalam industri ni award. Tapi kalau try to grow something dalam industri, which is mana lebih bermakna? Apa yang kita kerjakan nak? Mungkin netizen rasa merampas tu, saya tak ada rasa langsung lah. Sebab merampas apa, saya tak menang pun. Pelakon Syafiq Kyle menerima keputusan kekalahannya menerusi kategori aktor filem popular pada Anugerah Bintang Popular Berita Harian ke-36, ABPBH36, dengan berlapang dada dan positif. Syafiq berkata, dia menyifatkan kekalahannya itu kerana tiada rezeki, sebaliknya menumpang gembira dengan penantian yang ditunggu-tunggu oleh Eddie Ashraf selama lebih 2 dekad. Ketika ditemui, Syafiq atau nama sebenarnya Muhammad Syafiq Syamim Abdul Razak berkata, dia juga ada menghubungi Eddie dan menitipkan ucapan tahniah buat rakannya itu. Ketika ditanya mengenai respon segelintir netizen yang menganggap dirinya lebih berhak untuk memenangi trofi tersebut, Syafiq berpendapat itu adalah rezeki yang sudah tertulis buat Eddie. Tambah Syafiq, tiada istilah Eddie merampas kemenangan kerana dirinya tidak pernah memenangi kategori tersebut sebelum ini. Rezeki lah. Benda ni saya rasa every competition pun dekat dalam Malaysia ni, saya rasa kawan-kawan kita juga yang masuk. And then aktif tak aktif tu depends pada rezeki juga. Saya keluar filem tahun ni ada 3 pun rezeki saya keluar filem tahun ni ada 3. Saya tak kontrol benda tu. Sama juga kepada competition-competition ni, saya tak ada kontrol benda tu. Yang kita boleh kontrol adalah pandangan kita kepada competition tersebut. Kita support, kita bagi galakan ataupun kita say thank you or congrats to siapa yang menang. So saya rasa mungkin netizen rasa merampas tu, saya tak ada rasa langsung lah. Sebab merampas apa, saya tak menang-menang pun. Alhamdulillah, saya happy untuk Eddie. Saya kawan Eddie. Saya tahu Eddie dah terlibat dalam industri ni lebih 20 tahun lah. Kan? 24 tahun dah, ya Allah. Saya rasa itu yang sepatutnya untuk Eddie. So, semalam saya ada contact dengan dia. Dia call saya. Saya call dia. So, saya rasa dia happy dengan benda ni. Dan saya tumpang happy dengan benda ni. Tercalon dalam top 5 tu pun saya rasa sebaris dengan siapa-siapa yang ada dalam tu. Perasaan yang kita tercalon ni dengan senior-senior kita. Kita adalah lebih untuk meraihkan. Dan tak adalah istilah apa orang kata dia menang saya kalah, wajar kan. Kalah ke menang ke tak ada. Saya rasa kita meraihkan sesiapa yang dah tercalon dan sesiapa yang kalah ke, siapa yang menang ke, industri kita tetap move forward. Itu yang kita nak. Kita tak nak simpan tinggalkan perkara-perkara yang negatif macam netizen kata rampas kegalahan lah. Tak ada makna. Tak ada masalah kat situ. Lebih menang diorang ni, lebih happy lah kita dalam industri. Persaingan yang sehat lah. Tak ada limitation tu untuk setiap competition yang ada dekat Malaysia ni. Anugerah ni bagi saya dia subjektif lah kan. Kita boleh dapat anugerah dari sudut penghargaan mulut pun saya rasa itu anugerah juga. Daripada penghargaan orang memanggil kita, bekerjasama dengan kita pun saya rasa itu anugerah juga. Maksudnya dia percaya kepada kita. Saya lebih menganggap benda tu daripada pencapaian dari sudut trofi. Dia bukan anugerah tau, trofi. Trofi ni dia melambangkan sesuatu, ya. Tapi yang pentingnya kita punya ukhuwah bekerjasama tu, saya rasa kalau kau menang, nothing yang kita bagi dekat dalam industri pun sama juga. Kau tak menang apa-apa pun dalam industri ni award. Tapi kau try to grow something dalam industri, which is mana lebih bermakna? Apa yang kita kerjakan nak? Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.